Waduh, itu kan sama Yu Abadi. Walah, kok dia melamun sendirian gitu ya? Takutnya kesambet. Aku samperin. Sam! Sam Wahyu! Bro, kamu lagi ngapain, bro? Melamun sendirian di pinggir jalan? Jafran. Biasa lah, bro. Lagi nungguin muatan. Kamu sendiri emangnya mau kemana, Jafran? Jadi gini, Sam. Tadi aku mau jalan-jalan, terus lewat sini. Liatin kamu lagi melamun. Gimana kalau kamu ikut aja, bro? Emangnya kamu mau jalan-jalan kemana sih, Jafran, pagi-pagi gini? Aku mau jalan-jalan ke kampung Truk Oleng, Sam. Kata teman-teman di sana ada harimau. Aku penasaran, bro. Kata siapa sih, Jafran? Mana ada di kampung Truk Oleng harimau? Harimau kan adanya di hutan, bro. Nah, justru karena itu, bro, aku penasaran pengen lihat secara langsung. Jafran, kemakan aja sama hoax. Ayo deh, kita lihat aja, bro. Ya udah deh, iya. Ayo, Sam, kita lihat aja harimaunya. Sam, kamu barusan dengar suara gak, bro? Itu suara apa ya, Sam? Iya, Jafran. Yang barusan itu suara apa, bro? Apa kata aku juga, bro? Bener kata orang-orang, sepertinya di kampung Truk Oleng ini ada harimau buas, Sam. Suaranya sepertinya makin dekat, Sam. Ayo, kita kabur aja, bro. Yaudah, iya. Cepet aja, Fren. Kita kabur aja. Takutnya dia nyergap kita. Kabur. Tunggu dulu, Sam. Mendingan kamu aja nih yang di depan, bro. Kamu duluan. Gak mau aja, Fren. Udah, mending kamu aja duluan. Kamu kan si paling berani aja, Fren. Ayo cepet jalan. Dasar sama Yu Abadi. Tadi aja berani. Sekarang malah ciut. Yaudah, iya. Ayo, bro, jalan. Waduh, Sam. Ternyata harimau-nya ada di depan kita. Gimana ini, bro? Hush, diam aja, Fren. Kamu jangan berbicara, jangan bergerak juga. Diam, pokoknya diam aja, Fren. Sam. Alhamdulillah, Sam, dia udah lewat, bro. Ayo, bro, sekarang kita kabur aja, bro. Takutnya dia nanti gigit bokong kita. Yaudah, iya, bener aja, Fren. Ayo, bro, cepet maju sebelum dia nanti lihat kita. Yaudah, iya, bener kamu, Sam. Kabur. Samperin. Sam Wahyu, bro, kamu lagi ngapain, bro?
lamun sendirian di pinggir jalan? Ajafran, biasalah bro, lagi nungguin muatan. Kamu sendiri emangnya mau kemana Ajafran? Jadi gini Sam, tadi aku mau jalan-jalan terus lewat sini. Liatin kamu lagi melamun, gimana kalau kamu ikut aja bro? Emangnya kamu mau jalan-jalan kemana sih Ajafran pagi-pagi gini? Aku mau jalan-jalan ke kampung truk oleng Sam, kata teman-teman di sana ada harimau. Aku penasaran bro. Kata siapa sih Ajafran? Mana ada di kampung truk oleng harimau? Harimau kan adanya di hutan, bro. Nah, justru karena itu, bro, aku penasaran pengen lihat secara langsung. Ajafran, kemakan aja sama hoax. Ayo deh, kita lihat aja, bro. Ya udah deh, iya. Ayo Sam, kita lihat aja harimaunya. Sam, kamu barusan dengar suara gak bro? Itu suara apa ya Sam? Iya Ajafran, yang barusan itu suara apa bro? Apa kata aku juga bro? Bener kata orang-orang, sepertinya di kampung truk oleng ini ada harimau buas Sam. Suaranya sepertinya makin dekat Sam, ayo kita kabur aja bro. Yaudah, iya, cepet aja friend, kita kabur aja, takutnya dia nyergap kita, kabur. Tunggu dulu Sam, mendingan kamu aja nih yang di depan bro, kamu duluan. Gak mau aja friend, udah mending kamu aja duluan, kamu kan si paling berani aja friend. Ayo cepet jalan. Dasar sama you abadi, tadi aja berani, sekarang malah ciut. Yaudah iya, ayo bro jalan. Waduh, waduh Sam, ternyata harimau ada di depan kita. Gimana ini bro? Hush, diam aja friend, kamu jangan berbicara, jangan bergerak juga. Diam, pokoknya diam aja friend. Sam. Alhamdulillah, Sam dia udah lewat bro. Ayo bro, sekarang kita kabur aja bro, takutnya dia nanti gigit bokong kita. Yaudah, iya, bener aja friend. Ayo bro, cepet maju sebelum dia nanti lihat kita. Yaudah, iya bener kamu Sam. Kabur!